always been a mystery to me. How two hearts can come together and love can last forever. Now that pertama kali ketemu Gita, lu aku di tempat makan, salah satu restoran di Dubai. Waktu itu mau berangkat kerja sama teman-teman. Pulang dulu naik lift, terus keluar belok kanan ada cewek cantik. Terus rasanya pengen kenalan. Rasanya malu-malu sih, tapi pengen coba nanya nomor handphonenya, terus coba berani aja. Oh, I wonder what God was thinking when he created you. Pertama kali ketemu Adi itu tahun 2015 awal, sekitar Februari atau Maret. Terus kan lagi hari libur ceritanya. Terus akhirnya makan di salah satu restoran Indonesia yang ada di Dubai. Nah, duduk sendirian makan bakso, tiba-tiba ada cowok keluar dari lift belok kanan pakai baju olahraga, pakai tas gede, sepatu olahraga. Terus pas dilihat, ih tinggi banget, orang Indonesia bukan ya. Eh ternyata dia juga masuk ke restoran. Pas ditanya, pas ngedengerin ngomongnya, wah ternyata orang Indonesia, dalam hati, ih ganteng juga nih cowok, gitu. From this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now I'm gonna roll my questions about why, and I've never been so sure. Apa yang membuat saya jatuh cinta sama Adi? Pertama-tama karena dia orangnya memaju, mau belajar, bertanggung jawab, pekerja keras, punya prinsip yang kuat, dan dia punya passion. Jadi kalau cowok punya passion, itu seksi. Gita itu lebih penyabar, dia itu nyenengin, dia motivator, lebih mendorong aku lebih maju lagi. Nah disitulah jadinya aku jatuh cinta sama Gita. Dan akhirnya tanggal 14 Desember hari ini, akhirnya kita nikah. Saya minta doa dari keluarga, teman, sahabat, semuanya supaya pernikahan kita ini langgeng sampai kakek nenek dan sampai akhir hayat nanti. Jadi buat semua saudara-saudara dan rekan-rekan yang kenal dengan kami, saya minta doanya pada hari ini, pada tanggal 14 Desember, kami akan memulai kehidupan kami yang baru bersama. Semoga semuanya langgeng, hubungannya langgeng sampai kakek nenek, sampai mau memisahkan, punya anak-anak sehat, yang pintar, dan menjadi berkat untuk semua orang. Saya Adi. Saya Gita. Kami adalah pasangan terbaru di tahun 2017. Dadah.